Masuk ke dalam, lihat apa aja di dalam, berburu. Halo guys, jumpa lagi bersama Anita Aini. Hari ini aku mau review Asiamart baru guys, baru buka. Ayo kita masuk ke dalam, lihat apa aja. Nasi jagung guys, 3000-an. Ini coconut milk. Ini juga jajanan Indonesia banget. Ini dari Jepang, keripik singkong, keripik singkong. Ada bumbu-bumbu ini, mantap. Nah, ini mie goreng Indonesia guys, kesukaan banget mie yang mendunia. Ini terinap di dunia orang Indonesia, mantap. Di sini juga ada ABC. Ini ABC. Tapi Indonesia semua ini minyak. Kesukaan. Nah, ini ada mangga kalengan, ada manggis kalengan, rambutan. Wow. Ini ada dengan kelapa muda juga ada. Jackfruit guys, nangka. Ini nangka. Ini leci. Ini ada ikan asin kering. Ada ebi. Ebi kering. Ini kalau di Indonesia ini terasi. Ini juga produk Thailand.
maaf ASEAN Mart. Nah ini rendang, ini ada ikan pencair, ada ikan mas, ikan nilas. Itu ada lele, ada bandeng. Wow, lengkap banget. Yang mau ini bandengnya. Nah ini ikan semua guys, ini ada ikan nila. Macam-macam ikan. Ini juga ikan yang enak itu nggak tahu namanya. Ada belut. Ini katak. Ini katak. Ini belut. Nah, belut. Oh my god. Ini ada cumi-cumi. Ada mujair. Ada di besar ini ada itu kaki sapi, ini kaki sapi, ini ayam, saya mau beli lele satu. Ada bambu muda dan ini ada kelapa muda, lengkap banget guys. Ada bunga kol, goreng saja ini guys, onde-onde praktis. Ini ada pisang, itu pisang, ada tempe, ada udang, ini ada bengkoang yang udah dikupas, tuh bakso ikan, bakso sapi, semuanya ada. Ini nah ini juga ada pete, ada kunyit segar, ini singkong, ini singkong ini guys. Kalau itu apa namanya, ini tuh soak, nggak tahu Indonesianya apa tuh. Ini cabenya, cabenya sudah dikemas, ini berbagai macam kemasan, ada yang 1 kilo, 1,5 kilo, dan yang eceran ini 2000-an, jasnya 2000-an. Yuk kita jalan yang lain. Ini ada pepaya guys, di oseng-oseng banyak. Ini juga ada kangkung. Ini khas kalau buat semua orang Vietnam, ini biasanya kesukaan orang Vietnam. Dan di sini juga ada daun sirih. Ada serai. Oh mantep, ini daunan lalap. Biasanya juga ada kemangi, ini lalapannya orang Vietnam, kayak sama orang Thailand ini. Biasanya ada kemangi, tapi sekarang nggak ada. Ayo kita jelajah lagi ke yang sana. Ada terong, juga ada lengkuas, ada pari. Oh, seger-seger banget terongnya guys. Ini juga ada kacang. Pisang, jantung pisang,
sudah mau pulang guys, sudah dapat belanjaannya, sudah mau pulang. Terima kasih yang sudah nyimak videonya.